Jadi langsung aja kita masak. Let's go. Oh my god. Boom. Ah. Di luar. Bro. Tadi pas Bu El gini kayak udah langsung ngeblend gitu. Pas gue gini kayak gitu. Akhila di sini. Hari ini aku bersama Zoe dan juga Laura. Hello. Hari ini karena kita lagi puasa, jadi kita butuh ngabuburit yang bermanfaat. Jadi kita buat wagashi. Kita hari ini lagi ada di Alms Corner. Kita mau les sama Bu El. Ini dia Bu El. Halo Bu. Halo. Gak apa-apa Bu. Jadi hari ini kita mau buat wagashi ya? Yes. Kira-kira susah gak Bu bikin wagashi? Gampang kok, yang penting tahu tekniknya aja. Jadi untuk beginners buat kita aman lah ya. Aman. Kita akan mulai dari masak. Oke, sip. Jadi sekarang kita mau masak dulu cara bikin doughnya ya Bu? Yes. Okay. Sama isian kacang merah. Iya, sama isiannya. Isiannya ada apa aja Bu El? Ada kacang merah, ada matcha, sama? Ada white bean, okay. Ada sakura, ada coffee. Oke, okay. Jadi langsung aja kita masak. Let's go. Oke, ready. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu. Aku jelasin bahan-bahannya dulu ya. Okay. Nah, ini kita punya white bean, white bean paste. Terus bahan utama kita gula. Ini aku pakai yang dari Jepang. Sugar caster. Oke, ini nanti dicampur terus sama air. Jadi, wagashi itu apa sih, Bu? Wagashi itu dessert dari Jepang. Okay. Jadi, kalau dessert kan saya konotasinya lebih ke western ya. Nah, kalau wagashi itu udah begitu dengar wagashi kita tahu itu dessertnya Jepang. Nah, jadi wagashi pun ada macam-macam, ada ratusan malah jenisnya. Ada dari fuku, dango yang terkenal ya. Terus ada yokan, dan yang paling banyak disukain itu daifuku sih biasanya sama yokan. Nah terus ini juga, kalau ini dulu dipakai untuk seremoni di apa kerajaan. Sekarang kita sudah lanjut mau crafting dan di sini sebenarnya bukan cuma ada aku, Bu El, Laura sama Zoe aja, tapi ada Mami, Papi dan Bu Lili, Bu Lili. Kita mau ngelihat Bu El demo dulu, demo bikin craftingnya ini. Jadi silakan Bu El. Nah, sebelum crafting kita perlu siapin satu ada kain basah, terus ada yang kering untuk kita lap tangan. Kita start ya. Oke. Okay. Ini fungsinya air untuk spray. Pertama untuk melembabkan supaya dia moist. Kedua untuk sebagai lem juga dan supaya dia nggak lengket. Jadi kita seperti tadi kita knit dulu sebentar supaya dia elastis. Terus bawa ke suhu ruang karena kan dari kulkas. Dia kan pecah-pecah biasanya. Jadi kita pulen dulu sebentar. Nah kalau udah oke, kita putin. Udah bulat begini, kita press. Press sedikit dulu, terus ini kan kita lihat di bagian atasnya ada warna lain ya, kuning-kuning gitu ya. Nah caranya gimana? Kita ambil yang warna kuningnya, yang kecil, taruh dulu. Jadi ini kita udah bulatnya, kita press sedikit. Kemudian kita taruh di atasnya.
Oke. Langsung ditaruh. Gimana Jui? Aman? Kira? Ya, kalau aman sudah ya. Boleh dipress-press. Dipress. Ini masih kering ya? Ya coba ini harus sampai sama. Ini banget ya Bu? Udah halus sudah boleh? Udah. Kalau udah bisa dibuletin, udah rata boleh. Oh my God! Oh, ini udah cukup belum? Udah itu udah bulat. Emang dari dulu jiwa lombanya selalu ada sama Olga lah. Kayak harusnya jadinya selalu kayak gini kan? Iya sumpah. Gimana sih cara deh bulus ini? Terus terus nanti sambil. Bu El ini udah cukup? Ya. Kasih. Kasih. Udah cukup? Kuning kuningnya dikit ya. Iya bagus. Iya. Bagus. Berarti tinggal di press ya Bu? Press, terus kasih kuning-kuningnya di I'm scared. Ya, dibalik. I'm scared to press it. Balik. Boom. Ah. Di luar. Ini aku press ya Bu? Iya. Mana ya? Aku takut. Nah, ini udah. Masih. Oh my gosh. Oh my God, I'm scared. Okay. Gimana? Nah, tadi pas Bu El gini kayak udah langsung ngeblend gitu, pas kukunya kukunya gitu. Karena kamu kukunya panjang jadi agak susah kan? Iya. Nah. Bu El ada ruang kayak gini Bu El. Wet. Malah Bu El yang stres dengerin kita. Iya. Udah diisi? Udah. Oke, okay, masih ada satu lagi ya? Oh, masih ada satu lagi isi. Itu punya siapa yang macang, isinya? Atau oh, oke. Okay. Gimana Kira? Bu El, ada apa jadi? Ininya kayak gini. Nah, mesti sambil diputar. Habis kamu press, angkat, putar. Masih jauh, okay. Nanti kamu tutupnya susah. Sambil diputar ya, angkat. Setiap kali di press, kamu angkat, putar. Supaya nggak lengket. Oke Bu, siap Bu. Ini kok kayak gini masa Bu? Hati-hati ya, jadi yang kamu... Itu apa namanya? Kok banyak kuku-kukunya Bu? Kukunya panjang. Emang ngandung dari saya kalau yang oke, cukup gila. Jangan ditekan di sini ya, nggak usah ditekan. Nggak Bu, aku mau benerin ininya. Nggak apa-apa, nanti dibenerinnya di atas aja, nggak usah di sini. Ini kamu cuma turunin aja. Ini udah balik. Cukup, Bu. Cukup. Balik. Kayak topi buat telur. Kok punya saya gini ya, Bu? Ini shape-nya di bawah, Kak. Ini harus rapiin dulu, rapiin atasnya dulu. Ini atasnya gimana Bu? Sebelum ini kan masih belepotan nih bentuknya. Kita rapiin dulu, ratain dulu. Aku ketinggalan. Oh, boleh. Okay. Gak apa-apa. Spray supaya dia apa? Tetap gampang dibentuk. Aku yang moist. Iya. Oke, kita pakai alat ini, kita taruh di sini. Pastikan dia nggak jatuh. Oke, yang kecilnya. Terus ambil tusuk sate. Oke, nah jadi ini kita kan lihat dia ada
kita ambil yang segi delapannya. Tegak lurus ya. Jadi kita taruh tegak lurus di sini. Kita langsung titikin. Jadi tegak lurus. Ininya, tusuk giginya begini. Bikin tanda kecil aja. Jadi ada 8 bagian supaya gampang nggak jatuh. Yang dua jarinya pegang di sini. Cara pegang wagashi basic. Joy, 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 jarinya jangan ke atas. Pakai jari tengah mungkin lebih gampang, Joy. Masukin. Nah, dua jari itu jadi bisa nahan. Ambil needle terus bikin titik tengah satu. Nah, terus kita ambil yang namanya triangle stick tadi ya. Cara pegang triangle-nya, jadi kalau ini yang bagian pinsil selalu di bawah supaya kita nggak ganggu pada saat kita crafting, karena di sini ada yang bulat kan. Posisi tadi kan kita udah punya tanda-tanda nih, ada garis-garisnya kan. Okay, nah, well, kita pegang ini tegak lurus ya, mengarah ke tengah. Tegak lurus dari ini garis yang udah kita bikin tadi ke tengah. Sisi yang paling runcing apa sisi yang lain? Yang paling runcing. Ke titik tengah yang tadi kita bikin. Oke, sini kita udah dapat 8 kan? Kita mau bagi gini, Bu. Kita mau bagi 2 lagi. Kita ambil dari atas, kita ngeker titik tengahnya, terus kita sama kayak tadi, ke tengah lagi. Dari atas tegak lurus. Kita lihat nih, jadi bagi 2 nih. Nah, ininya kita bagi 2. Cara pegang needle-nya, kalau biasa udah biasa pegang sumpit kan. Nah, jadi cara pegangnya yang satu kita kunci. Nah, yang satu lagi kita pegang kayak pegang pensil. Nah, terus kita kan tadi ada yang warna kuningnya kan. Kita ambil lipas di bagian kuning sini. Cheatingnya gini, cheatingnya dua ini pakai dua tangan. Oh ya, udah gitu aja. I don't bother. Remember, once a cheater, always a cheater. Tuhanku, taruh begini. Bagus. Ini wagashi yang kita buat. Ini wagashi punya kita. Sudah hasil. Hasil karya kita. Aku mau buat ini ah. Sekarang udah tahu nih tekniknya nih. Namanya apa? Kiku. Ya. Kiku. Kiku. Santanu. Kiku. Saya bikin wagashinya. Kita akan mendapatkan sertifikat khusus dari Bu El. Terima kasih Bu El. Yeay. Karena kita profesional dan kita bisa buka toko sendiri. Iya. Benar enggak Bu El? Akira. Yeay. Laura. Yeay. Sama Jui. Benar kan? Thank you. Selamat ya atas kesempatannya. Terima kasih. Bagus, asli bagus. Hari ini kita senang banget soalnya kita bisa bikin dua karya yang maha karya ini. Dan buat kalian yang mau ngabuburit terus bikin wagashi juga, kalian bisa kontak Elms Corner. Ini dia. Yang banyak ya. Terima kasih. Oh ya, sama silakan kasih tahu Instagram, TikTok atau Oh, jadi kalian. Oh, enggak.
Oke, ini Instagram aku @zoeabbasjackson. Terus ini TikTok aku zoeyjackson00. Silakan Laura. Ini Instagram aku @lauraabbasjackson. TikTok aku juga sama username-nya. Yeay. Terima kasih Akila. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terus tetap ikutin aku ya, karena bakalan banyak video-video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.